ada dia punya SD, SD dia. Seorang ni kata ni macam ni macam tu, akan jatuh, akan jatuh, akan jatuh. Akhirnya kita terpaksa sibuk dengan benda ni. Kita lupa satu benda yang lagi besar, tuan-tuan. Baik, baik. Kita masuk ke cerita langkah Dubai sekali lagi. Ada yang claim, terutama raja dekat London tu kan, yang even raja Malaysia pun tak nak mengaku dia sedara lah, tuan-tuan. Raja kat Malaysia pun, yang sedara dia pun tak nak mengaku dia sedara. Dia sekarang ini sudah memegang 120 SD. Mana SD saya tadi? Ha, 120 orang telah menandatangani SD. Sekarang ini tengah tunggu bagi 3 nama dekat Perdana Menteri. Sekarang ini akan memastikan kepada Agong. Agong akan memilih salah seorang, akan bertukar kerajaan. Dia kata 120 orang ini. Dan ada yang dakwaan hari ini, oh, Anwar nak jumpa dengan Hadi hari ini. Tujuan dia supaya memujuk Hadi, supaya janganlah pergi menyokong kerajaan yang lain, supaya dia kekal jadi Perdana Menteri. Masalahnya tak jumpa, macam mana kata nak sokong. Itu persepsi dia. Now 120 dan sebagainya, adakah benar dakwaan tersebut, Is? Jawapan mudahnya tidak. Okay, jawapan mudahnya tak benar. Tetapi saya nak ceritakan dekat mana asal-usul cerita tersebut, siapa yang memulakan dan kenapa golongan ini bergaduh sesama sendiri sekarang ini. Now, having said all that, adakah kerajaan tidak akan tumbang? Tak, saya tak kata demikian. Saya tak kata demikian. Saya kata, tuan-tuan, apa sahaja boleh berlaku dalam negara ini. Tetapi countermeasures yang kita dah buat cukup untuk menghalang buat setakat ini. Namun begitu, syaitan, iblis, dia akan buat kerja syaitan dan iblis dia. Kan? Dajjal ni, dia akan buat kerja dajjal dia. So, jangan risau. Benda tu akan berlaku. Saya kata, jadi kerajaan ke, tumbang kerajaan ke, saya tak efek dengan benda tu. Kita lawan, tetap lawan, tuan-tuan. Tetapi, komen Haji Hadi. Langkah Dubai, PAS dan PN tak perlu budaya shopping MP, kata Hadi. Presiden PAS, Hadi berkata, parti itu dan PN tidak mengamalkan budaya membeli ahli parlimen untuk menukar kerajaan susulan dakwaannya, dakwaan wujudnya langkah Dubai yang dikaitkan dengan gabungan itu. Abdul Hadi kata, PAS buat masa ini tetap bersedia dan berusaha menunggu perubahan kerajaan melalui proses demokrasi dan raja berperlembagaan. PAS dan rakan-rakan dalam PN memilih pendekatan mempertahankan kepercayaan rakyat secara langsung dan tidak langsung. Kami tidak perlu budaya shopping ahli parlimen dengan menggunakan duit dan banyak dan janji-janji, tetapi berpijak di bumi nyata mengamalkan politik demokrasi yang sebenar, katanya. PAS terus bersabar sejak ditubuhkan pada 51 dengan hanya satu kerusi diikuti pasang surut politik kerana gelombangnya dan terus istiqomah dalam keadaannya. Langkah Dubai mula diperkatakan setelah dibangkitkan oleh Ketua Pengarah JECOM Ismail Yusuf minggu lalu yang didakwa melibatkan pemimpin PN yang berada di ibu kota Emirat Arab Bersatu UAE itu. Dia mendakwa satu pertemuan diadakan memberikan tugas khas kepada pegawai yang bertanggungjawab bagi mengenal pasti ahli-ahli parlimen yang berpotensi mengalih sokongan kepada pembangkang dengan menerima sogokan. PN dan beberapa ahli parlimen yang didakwa dekat dengan pembangkang juga menafikan mereka terlibat dalam gerakan tersebut. Namun Timbalan Perdana Menteri Abdul Ahmad Zahid berkata ia memang wujud dengan menyatakan dia menerima laporan perisikan mengenainya. Mengulas lanjut, Abdul Hadi juga ahli parlimen menyatakan persetujuan dengan pandangan wartawan Abdul Kadir Yassin bahawa gerakan itu mestinya datang dari pihak yang memiliki wang. Menurutnya lagi, pada masa ini kerajaanlah pihak menguasai wang dan mampu mempengaruhi golongan yang mencari segala projek, katanya. Menjawab persoalan tersebut, pada tahun 2020, Pakatan Harapan pun kerajaan. Tapi kenapa boleh tumbang juga? Pakatan Harapan pun ada wang. Tapi kenapa boleh tumbang juga? Dan yang menumbangnya salah satu adalah daripada PAS. Dan pada waktu itu, bila Haji Hadi kata, kami tak shopping, kami tak shopping. Tapi, lupakah beliau bahawa ada di kalangan ahli parlimen dijanjikan duit, dijanjikan pangkat, dijanjikan kedudukan, diugut kalau sekiranya tidak menyokong, maka apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Akan berlaku keadaan di mana mereka akan didakwa. Itu yang akan didakwa. Bila tak didakwa ni, tuan-tuan, kita kata, mereka akhirnya terpaksa berpindah. Ada beberapa ahli parlimen PKR sendiri yang terpaksa berpindah kerana takut nak didakwa dan sekarang ni tak bertanding lagi. Dan untuk nak alihkan, so sekarang ni apa dia orang buat ni? Dia orang nak alihkan. Memang kejadian itu, langkah itu berlaku. Rancangan itu berlaku. Cuma langkah itu tak ada. Penipuan yang dibuat oleh cyber trooper mereka. Kerana apa? Asalnya memang ada pembelian itu nak dibuat. Tetapi
telah disekat last minute disebabkan oleh langkah ilham, saya panggil. Langkah ilham, tuan-tuan. So, apa yang berlaku? Hadi sendiri akhirnya hari ini mengatakan tak, dia tak terlibat langsung sebab tak berjaya. Kalau berjaya, dia akan kata dialah antara pencetus. Ha, kan? Dialah antara pencetus. Ha. Contohnya pada tahun Oktober 2022, tuan-tuan. Sekarang ni sebab tak berjaya. Kalau berjaya, oh, dialah yang terpaling hero. Sebab tak berjaya ni, dia kata, oh tak ada, PAS tak terlibat. Kan kita tak tahu menahu. Kita bukannya nak pergi shopping. Tapi tuan-tuan ingat tak pada November 2022, Hadi mengaku mengaku gerakan Sheraton, mengaku gerakkan langkah Sheraton, calon Muhyiddin sebagai PM. Dia mengaku bahawa dialah yang menggerakkan langkah Sheraton tersebut. Ha, itu klaim Hadi. Dan untuk divertkan isu ini, apa kata Tun Mahathir? Anwar, pakar kerajaan pintu belakang, Dr. M nafi langkah Dubai. Bekas Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan dia terlibat dalam langkah Dubai, mendakwa dia sudah lama tidak berkunjung ke ibu kota Emirat Arab Bersatu. Mahathir teruk menyerang Perdana Menteri dengan mendakwa Anwar adalah pakar dalam gerakan pintu belakang. Saya pasti ramai masih ingat langkah 16 September menubuhkan backdoor government. Selain itu, ada juga langkah kerajaan untuk naikkan isteri untuk jadi Menteri Besar Selangor. Ada juga langkah yang bersandar I have the numbers, dan juga langkah strong, formidable and convincing majority. Semua adalah langkah untuk mengambil alih kerajaan secara pintu belakang, katanya. Yang pertama, langkah Kajang tak pintu belakang pun. Langkah Kajang, kita minta Menteri Besar letak jawatan dan dia adalah Menteri Besar di dalam parti kita sendiri. Bukan perkara pelik berlaku pun. Di Perak berlaku. Di dalam kerajaan bersatu itu sendiri, UMNO minta letak jawatan. Disebabkan hilang kepercayaan. It's nothing, bukan benda yang pelik. Malah di Sarawak pun pernah berlaku. Kalong Ningkan pernah diminta step down. It is nothing new. Dia bukannya berlaku sebagaimana yang berlaku dengan Sheraton. Itu pintu belakang, tuan-tuan. Kemudian dia kata ada strong formidable number. Pada masa itu, kerajaannya adalah Pakatan Harapan. Dia sendiri ada dalam tu. Yang nak tukar kerajaan pada waktu itu. Dia dah lupa ke? Dia dah lupa ke dia yang buat statement kata kita akan bentuk kerajaan pada waktu itu? Dia dah lupa ke atau dia buat-buat lupa? Yelah, kami tahulah, kami ni Melayu mudah lupa. Dia bukan Melayu. Anak-anak dia Melayu, tapi dia bukan Melayu. Ha, saya nak betulkan sikit, dah takut nanti Datuk Mukris terasa hati dengan saya. Anak-anak Tun Mahathir Melayu, dia bukan Melayu. Ha, tapi dia dah mengamalkan cara Melayu, dia Melayu lah. Kita terima berdasarkan perlembagaan. Berdasarkan keturunan, bukan. Berdasarkan perlembagaan, ya. Poinnya dekat sini adalah langkah yang kita kata, yang dia kata berlaku itu, kan, tidak berlaku dan sebagainya, itu adalah satu penipuan, ini tak betul, ini dan sebagainya. Tuan-tuan, itu diversion tactic. Itu kaedah dia nak divertkan. Apa yang sebenarnya berlaku? Now, apa yang sebenarnya berlaku? Untuk komen ini, Dato' Sri Anwar, dia kata dia doa Dr. M sihat je. Malah dia nak komen. Sebab apa? Dia tahu langkah Dubai ni sebenarnya tak betul. Memang tak ada. Tetapi langkau Dubai itu ada. Dana itu bukan berlaku dekat Dubai. Saya setuju satu perkara, apa yang Sanusi kata. Jangan kata Dubai, Alostar pun boleh, Chowkit pun boleh, Semberong pun boleh. Dia kata, betul, I agree. Dia bukan Dubai, tuan-tuan. Dubai itu kebetulan Agong ada kat situ. Itu orang dok cerita langkah Dubai. Tak ada apa berlaku. Saya dah kata dah, yang berlaku adalah di mana gerakan untuk nak bawa dana itu, itu berlaku. Now, langkah Dubai ini sebenarnya ada tiga golongan di dalam Perikatan Nasional yang duduk gaduh sama sendiri sekarang ni. Golongan pertama adalah golongan PAS. Golongan kedua adalah golongan Bersatu. Golongan ketiga adalah golongan Tun Mahathir. Okay, ini tiga golongan tersebut. Now, golongan PAS adalah mereka yang ikut je. Dia tak kisah. Asal jalan, dia on. Tetapi mereka inilah yang menjadi perekat atau penyambung kepada hubungan di antara geng Tun kepada Bersatu. Kita kena faham, Bersatu ni tak boleh terima Tun dah.
Tone ni memang dah dibuang daripada bersatu, dah out. Tetapi siapa yang ambil bersatu ke dalam ambil tone ke dalam Perikatan Nasional? PAS. Siapa yang kutip tone masuk ke dalam Perikatan Nasional? PAS. Apa tujuan dia? Kita kena faham satu benda. Tone ni memang mungkin dia tak banyak duit, tetapi dia kenal ramai orang yang banyak duit, dan dia kenal dan dia tahu siapa-siapa pemegang-pemegang duit, harta Ismet di dalam negeri dan harta Ismet di luar negeri. Itu kelebihan dan kebijaksanaan Tun. Kita tak menafikan perkara tersebut. Kita baru dengar cerita dia bail out anak dia ratusan bilion guna duit Petronas. Itu anak-anak dia. Kita belum dengar cerita kroni-kroni dia. Saya ada satu buku, macam saya kata, Demolition Maverick. Satu buku ditulis oleh Barry Wayne, mendiang Barry Wayne, Asian Wall Street Journal punya jurnalis, menulis tentang kisah bagaimana korupsi yang berlaku pada zaman Mahdi, daripada zaman awal sampailah zaman dia retire, perkara tersebut berlaku. Now, tiga golongan ini, isu dia sekarang ini, golongan Tun terdiri daripada Papa Gomo, Papu Kari. Ini adalah golongan yang sekarang ini mengatakan bahawa gerakan ada, numbers ada, kita akan tukar kerajaan 18 hari bulan, Jumaat ini, esok, lusa. Dia duk main benda tu. Itu tugas mereka. Okay? Tugas mereka adalah untuk play the narrative. Play the narrative. Apa tujuan? Kenapa? Now, dia cakap benda tu bukan sebab dia nak divertkan. Bukan sebab Papa Gomo nak divertkan benda tu tak berlaku. Tak. Sebenarnya, mereka ada basis kepada kenapa mereka cakap demikian. Papa Gomo bercakap demikian, Salim berkata demikian, dia ada basis dia. Basis dia adalah kata-kata daripada orang kuat Tun kepada mereka bahawa sudah ada numbers yang dah dibeli dan bersetuju untuk menyokong kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu. Namun yang mereka tak anticipate, dia tak jangka, hari Jumaat bangunan Ilham, atau hari Sabtu bangunan Ilham itu disita. Bila AMLA trigger, bukan setakat bangunan tu tuan-tuan, dengan harta-harta Ismet Ulam Raja di dalam negara dan di luar negara akan terkena. Tetapi adakah dana itu datang daripada Daim? Bukan. Ini orang silap quote saya. Sampai ada 2-3 video dia kata Daim yang silap. Saya tak kata begitu. Saya kata AMLA pada Daim itu trigger kemasukan duit dengan dana yang banyak. Itu maksud saya. Duit itu datang daripada mana? Siapa punya duit? Saya tak nak cakap. Sumber tu saya tak nak cakap. Tetapi saya boleh katakan dia adalah kroni yang kenal kepada Tun Mahathir. Adakah dia berkaitan dengan Daim? I neither confirm nor deny. Now, dalam keadaan tersebut, bila dana duit itu tak bergerak, tuan-tuan, nak keluar daripada UMNO, tuan-tuan kena bayar RM100 juta. RM100 juta kepada UMNO kalau sekiranya hianat pada UMNO. Tetapi UMNO lupa satu benda, loophole. Loophole-nya apa? Itu kalau dia keluar daripada UMNO. Kalau dia menyatakan tak menyokong PMX, adakah dikira sebagai hilang RM100 juta? Dia boleh dipecat. Dia tidak ada masalah dipecat. Tetapi dalam masa sama dia tahu kalau dia bertanding lepas ni, dia mungkin kalah. So dia perlukan dana. Dia perlukan duit. Dan dipecat tidak, ataupun digantung dan dipecat, tidak menjadikan anda keluar daripada parti. Kita tengok apa yang berlaku di Bersatu, dan juga apa yang berlaku kepada Hishamuddin sendiri, digantung daripada parti, tak keluar daripada UMNO, tetap seorang ahli parlimen, tidak dikira lompat parti. So tiga golongan ini sekarang ini duk gaduh sama sendiri. Dua lagi ni duk bertanya, mana cerita kami duk jaja ni? Kami duk jaja ni Jumaat lepas Sabtu lepas 18 hari bulan duk menjaja, menjaja, menjaja cerita kita nak kerja nak tumbang ni. Dua golongan ni daripada tim Bersatu punya cyber trooper, Ratu Badak dan sebagainya. Kemudian tim daripada PAS semuanya punya cyber trooper. Sebab tim Bersatu dengan PAS punya cyber trooper duk malu tuan-tuan. Duk kena pasik-pasik-pasik ni. Duk kena pasik-pasik-pasik. Duk malu sekarang ni. Janji kata nak tumbang, janji kata nak tumbang, tak tumbang-tumbang. So diorang dah malu. Diorang dah duk jaja ni, kita akan tumbang. Buat nyanyian, buat miming kat dalam TikTok, dia duk kutuk dan sebagainya. Habislah diorang ni, habislah, habislah, habislah. Cerita habislah tu tak habis-habis tuan-tuan. Cerita habislah tu
tak habis-habis. Ada seorang mamat daripada UK ni duk tunjuk, kita ada 120 SD. Saya cabar dia, saya cabar beliau, namakan selain daripada PN, tolak PN tepi, namakan siapakah balance 120 itu. Saya cabar beliau. Saya tahu dia takkan nak, bukan dia takkan nak, dia tak ada pun nama tu. Nama tu tak ada. Dan salah seorang yang ada, katanya ada nama di dalam senarai tersebut, Timbalan Menteri Abdul Rahman Lipis, ada nama di dalam tu, dalam senarai kononnya 120 orang itu. Sekarang ini menyatakan saman kepada seorang YouTuber kerana menyebut nama dia ada di dalam senarai tersebut. Dia kata nama saya tak ada. Dia saman orang yang sebut nama dia. So dah tolak satu ke jadi 119 ke macam mana? So dia main sentimen ni mudah je tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni semua ni yang dok shock politik ni, kita berada dalam kerajaan fragile tau. Kita goyang sikit je tuan-tuan rasa macam ini kerajaan ni stabil. Kan? Kerajaan ni stabil. Dia nak lompat kenapa? Akhirnya Mahathir sendiri kata tak ada, Hadi sendiri kata tak ada. Bukan tak ada tu tak berlaku. Ada cubaan tetapi gagal untuk mengelakkan kemaluan tersebut, kemaluan tersebut, besarnya kemaluan itu. Maka apa mereka buat? Oh, kami tak tahu. We don't know anything. Oh ya ke? Tak tahu. What happened? Kami tak tahu apa yang berlaku. Kan? Okay. Apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini? So akhirnya tiga golongan ini duduk gaduh sama sendiri ni tuan-tuan. Seorang ni kata 18 duduk meratip je lah. Seorang ni kata ada, dia punya SD dia. Seorang ni kata ni macam tu, akan jatuh. Akhirnya kita terpaksa sibuk dengan benda ni. Kita lupa satu benda yang lagi besar tuan-tuan. Apa benda lagi besar? 700 juta bangunan Daim disita. 700 juta tu melibatkan Menteri PN nanti tau. Bangunan Daim disita. Kes siapa? Sanusi 18 hari bulan ini. Kes Sanusi 18 hari bulan ini, jangan lupa. Dan juga Februari berlangsung selama 10 hari. Dan ini ada satu gerakan lagi saya kata. Sanusi semalam confident 2 hari lepas. Dia kata kerajaan akan tumbang, jangan risau. Tak, saya kata dia akan tumbang. So apa saya kata dia akan tumbang? Kalau dia didapati bersalah, PAS, dalaman PAS, geng dalaman PAS yang anti Sanusi sudah mulakan gerakan ganti Sanusi kepada MB baru. Tindakan dia berkaraoke memalukan. Litar tak siap. Kedah FA terpaksa apa, ada terima dana rasuah. Sekarang ini REE juga terlibat dengan rasuah. Kes-kes ini menyebabkan PAS yang anti Sanusi mengatakan Sanusi patut digugurkan. Kes tersebut, hasutan ni just sekadar alasan saja. Dan mereka akan pastikan, saya kata Sanusi akan digugurkan. Calon lain ada, tonton tengoklah nanti. Okay, alright. Adik kata, Iswadi, UMNO dah pindah pelambagan parti, bercanggah dengan parti, dikira lompat parti, selari dengan akta anti lompat parti. Ya, saya tahu Muhammad Rafiq, saya tahu. Tetapi dalam keadaan tersebut dia boleh fight lagi, kerana di dalam undang-undang anti lompat parti bercanggah dengan ahli parti, bercanggah dengan kenyataan daripada parti, tidak dikira lompat parti. So kalau dia ubah benda tu pun, dia tidak dikira melanggar lompat parti. Faham maksud saya kan? Dia tidak dikira melanggar lompat parti. Mungkin dia boleh saman 100 juta tetapi dia tidak dikira sebagai hilang apa orang kata, kerusi tersebut. Kerana tengok apa yang berlaku pada Bersatu lah. 4 orang Bersatu, 5 orang Bersatu tu menyatakan sokongan tapi tak dikira lompat parti. Itu dah bercanggah dengan parti mereka. Alright.